Tim Jurnalat Yayasan Jurnalis langkah terarah beraudensi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi 22 April 2024. Acara digelar di ruangan Kepala Dinas Kadis Pariwisata Kabupaten Sukabumi Jalan Komplek Perkantoran Jajawai Citepus Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Acara yang digadang-gadang dilakukan jam 1 waktu Indonesia Barat ternyata molor hingga jam 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sesi tanya-jawab berjalan cukup panas dan berakhir deadlock. Dalam audiensi tersebut, berbagai persoalan dipertanyakan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam tim Jurnalat. Adapun poin-poin pertanyaan yakni berkaitan dengan program yang tertuang dalam RKPD yang sudah terrealisasi maupun yang masih dalam proses. Tata kelola dinas pariwisata, kinerja pejabat yang ada di internal, serta hasil temuan-temuan di lapangan diduga adanya kejanggalan yang tidak masuk akal. Sekretaris tim Jurnalat Arif mengaku tidak puas dengan jawaban pihak dinas pariwisata, dia menganggap jawaban yang ngawur. Langkah selanjutnya tim Jurnalat akan audiensi kembali, tetapi nanti akan melayangkan surat audiensi kepada pihak DPRD Kabupaten Sukabumi bidang pariwisata. Tim Jurnalat merasa kecewa saat acara audiensi masih berlangsung. PLT Kadis Pariwisata Jujun Junani meninggalkan acara dengan alasan ada seseorang yang akan ditemui. Lala Palapa TV mengabarkan. RKPD apakah sudah sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan fokus dan lokusnya? Itu karena ini kan menyangkut dengan keuangan negara ya. Jadi kami memiliki monitoring ya, memiliki tupoksi gitu untuk memonitor gitu berbagai kinerja dan program-program yang tertuang apakah sudah sesuai dengan RPJMD. Dan saya perkenalkan dulu terlebih dahulu Pak, mohon izin. Ini Kang Wahyu Ramdhani. Ini selaku ketua ya. Pak Wahyu Ramdhani, saya Kang Arif Syahrudin, dan ini ada Kang Lamidan, dan ini ada Bang Andang. Ada Bang Meong, Pak Boy, Pak Agus barangkali ya. Semua rekan-rekan Kang bahwa ada kondisi seperti itu dan itu akan menjadi pencermatan. Saya akan berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas DLH karena itu menyangkut tata kelola lingkungan. Saya akan buat surat resmi untuk mohon penjelasan kepada DLH dan pihak-pihak lain yang ada di situ. Mungkin karena kalau usaha perikanan, saya juga akan berkirim surat ke Kadis Perikanan ya untuk bagaimana solusi terbaik berkenaan dengan itu. Lalu konsultan 100 juta itu bukan untuk orang. Karena ada standar harga barang dan jasa yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang harga konsultan. Saya tidak akan mengomentari apa yang sudah terjadi kemarin, tetapi yang paling penting adalah bagaimana produk itu bisa bermanfaat dan masyarakat, itu yang paling penting. Bahwa apakah itu wajar atau tidak wajar, ketika ketentuannya ada, kompensasi wajar, tetapi apakah itu maksimal kegunaannya atau tidak, nah itu yang bisa kita pertanyakan. Karena kalau memang 100 juta itu bisa maksimal, itu menjadi hal yang pantas. Tapi ketika 100 juta itu ternyata tidak, hasil produknya tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak mendapat manfaat dari kajian itu akan kami pelajari. Karena tugas saya di sini juga salah satunya adalah bagaimana mengkaji apa yang sudah dihasilkan, kajian-kajian itu yang menurut Kang Meong dalam tanda petik juga ditanyakan, kita akan lihat juga. Hari ini saya sedang mengevaluasi juga apakah memang ini tindak lanjutnya harus seperti apa. Nyaah kalau mengajak konsultan sudah buat produk tapi tidak ada. Jadi pada intinya sekali lagi kami di sini tidak ingin berdebat, tetapi kami hanya ingin berbagi informasi. Bapak sendiri akan seperti ini, informasi dari kami seperti itu, sehingga nanti akan ada solusi bagaimana agar informasi yang akan sampaikan itu pada saat kita bertemu dimanapun ada progres ini loh, apa namanya, kajian dari akan semua ini ternyata oleh pihak pariwisata ada beberapa yang bisa ditindaklanjuti karena memang kurang dispar, ada juga yang memang harus dikomunikasikan dengan perangkat daerah lain. Itu lagi kalau kita berbicara tentang jawaban, tentu pasti akan ada pertanyaan lagi. Yang pertama bahwa indikator ini yang utama dinas pariwisata adalah peningkatan wisatawan yang masuk ke Kabupaten Sukabumi, salah satu yang paling. Jadi ukuran keberhasilan kinerja dinas pariwisata itu adalah, nah, kalau dari sisi itu berdasarkan data yang ada,
memang ada peningkatan wisatawan ke Kabupaten Sukabumi. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa banyak sekali hal-hal yang program-program yang ada di Dinas Pariwisata itu terlihat tidak memenuhi sasaran. Ada beberapa kendala. Yang pertama dari sisi tadi Kang Meong mengatakan ini sudah ada rencana, tapi kok tidak dilaksanakan? Ya karena prinsip kita yang namanya Dinas Pariwisata tentu setelah ada perencanaan pasti kami maunya ada pelaksanaan. Tetapi kan kita ketahui bahwa dari sisi penganggaran untuk pelaksanaan apa yang sudah dikatakan oleh konsultan tentang kajian-kajian dan lain sebagainya itu memang tidak bisa kita lakukan semuanya, karena ketika kita mengajukan dari kajian itu untuk menjadi pelaksanaan tentu ada berbagai macam kendala, salah satunya adalah kendala dari anggaran. Nah itu tentu saja kita tidak, bukan berarti memperhatikan, benar apa yang dilihat oleh masyarakat itu betul gitu, bahwa kok Kabupaten Sukabumi rencananya banyak tapi actionnya kok tidak sebanyak apa yang direncanakan. Bagi kami itu betul, tidak ada yang salah penilaian masyarakat itu. Tapi kami ini informasi bahwa anggaran untuk eksekusi dari perencanaan itu tidak semuanya berjalan baik, karena adanya COVID, adanya pengurangan anggaran ataupun anggaran prioritas untuk hal yang lain dan lain sebagainya itu tentu menjadi sebuah kendala bagi kami untuk bisa langsung. Lalu selanjutnya tentang pipanisasi, kita ketahui bahwa berbicara tentang kawasan wisata tentu akan ada banyak hal yang menjadi, sekali lagi ini bukan membela diri, kita cari informasi bahwa ada yang disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup, ada yang disebut dengan Dinas Perikanan, Perikanan dan lain sebagainya. Tentu kami hanya sebatas memberi saran dan pendapat. Ketika itu sudah menjadi kewenangan dinas lain, tentu tugas kami lebih banyak sifat koordinatif. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi pada kenyataannya, ada juga yang memang itu di luar kemampuan kami untuk melakukan tindakan. Nah mungkin itu hal yang bisa saya jelaskan sekali lagi, dah kalau umpamanya kita berpikir tentang yang ideal, yang tidak ideal, saya akui Dinas Pariwisata ini tidak ideal dari sisi penganggaran, tidak ideal juga dari sisi destinasi, karena banyak juga kepentingan-kepentingan pihak lain yang ada di kawasan wisata, sehingga kemampuan kami untuk mengubah dunia ini yang terbatas juga, karena dunia bukan milik nama. Bahwa Kabupaten Sukabumi itu bukan hanya milik kami, ada juga hal-hal lain yang memang menjadi kewenangan yang lain. Tapi percaya atau tidak, kami melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pariwisata di Kabupaten Sukabumi agar wisatawan meningkat. Dari sisi angka statistik memang ada peningkatan, tapi dari sisi fasilitas itu jauh lebih dari nyaman wisatawan datang di Sukabumi, dan mulai kemacetan dan fasilitas yang menurut saya sendiri sih tidak terlalu bagus. Tapi ya itulah hal yang memang menjadi PR bagi kami untuk bisa melakukan perbaikan. Bergerak di bidang itu, kami juga selalu dorong supaya semua masyarakat itu dari 17 subsektor itu bisa berjalan. Nah terkait dengan target RPJMD, khususnya di bidang saya Pak, bahwa tiap tahun itu RPJMD 2021-2026 Pak ya. Nah tiap tahun itu ada target yang harus dilaksanakan, harus tercapai. Artinya berapa orang sih masyarakat yang dilatih itu tiap tahun ada. Nah sampai saat ini memang kita tahun sekarang ini tiap tahun kita latih kurang lebih 60 orang per tahun. Targetnya adalah 40. Kita sebetulnya tiap tahun udah bisa melebihi target. Tapi karena target sampai 5 tahun ini belum berjalan, akhirnya sampai tahun 2024 ini kita sudah sesuai dengan target. Bahkan targetnya lebih, beberapa masyarakat yang kita latih, baik dari berbagai keilmuan, karena mungkin kepemanduan itu banyak Pak, ada kepemanduan alun jeram, kepemanduan apa di laut itu selam, kemudian apa namanya diving itu selam, selancar, kemudian pelatih pemandu gunung gitu ya, gunung
kemudian kuliner. Nah, sementara di Kabupaten ini yang paling banyak peminat adalah kuliner, Pak. Hampir di tiap desa itu mereka mengajukan untuk dilatih. Tapi karena keterbatasan anggaran dan juga memang target kita itu setahun itu ada 7 pelatihan, masing-masing pelatih itu 40 orang. Nah, yang paling banyak itu di kuliner. Kuliner ini paling banyak peminatnya. Nah, sekarang kita setiap tahun kita hanya 40 orang yang di DPR-nya itu, ya kita bisa dikembangkan menjadi 60 orang per tahun itu. Jadi sebetulnya udah melebihi target. Nah, alhamdulillah bahwa setiap tahun itu jenis pelatihannya kita kembangkan, Pak. Kalau kemarin ada kuliner, ada diving, ada selancar air dari gunung, dan ada apa namanya desa wisata. Nah, tahun ini kita kembangkan menjadi bagaimana pengelolaan destinasi wisata ini berwawasan lingkungan. Nah, itu belum pernah dilakukan, tapi terus sekarang kita akan mencoba ke sana. Ada pelatihan masyarakat bagaimana cara pengelolaan destinasi wisata berdasarkan pengelolaan berwawasan lingkungan. Nah, alhamdulillah Pak, kalau target RPJMD kita tercapai untuk kegiatan SDM. Mungkin sementara itu Pak. Untuk sewa kendaraan itu dianggarkan. Ya. Sampai ojek. Dua unit mobil itu Pak. Dua unit mobil kan di dalam RUP itu kan ada rencana pengadaan. Kita melihat di dalam RUP itu anggarannya 1.600.000 itu untuk per 2 hari. Nah, yang menjadi penting pertanyaan kami, biasanya gitu kan, para peserta mereka kan apakah mereka punya kendaraan atau tidak? Biasanya mereka bawa kendaraan sendiri. Ini dianggarkan dalam RKPD hampir semuanya, Pak. Dan ada beberapa hal mengenai belanja barang untuk diserahkan ke pihak ketiga. Ya, yang pertama itu ada senilai 15 juta untuk komite ekonomi kreatif. 15 juta itu. Nah, sementara kontribusi dan eksistensinya kan sebagai media itu enggak tahu gitu, Pak. Eksistensi dan kontribusi mereka seperti apa dan bagaimana? Ya, karena pada prinsipnya lakukan penyusunan anggaran APBD itu kan harus efisiensi, Pak, efektif, terukur dan terarah gitu ya. Sementara ini banyak anggaran-anggaran yang memang dibebankan ya kepada APBD gitu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya contoh seperti pengelolaan sampah untuk di destinasi wisata. Ada itu Pak, sampai banyak sekali itu. Kalau yang saya lihat anggaran sampai puluhan juta juga gitu. Pertanyaan kami ini kan dinas pariwisata. Sementara dalam fokus dan lokus RPJMD DLH mereka pun sama fokus dan lokusnya terhadap bagaimana pengelolaan sampah di tempat destinasi wisata. Kok ini dua dinas kok sama gitu? Itu fokus dan lokusnya. Apakah ini tidak, mohon maaf Pak, apakah ini inefisiensi gitu kan? Dinas pariwisata misalkan menganggarkan, dinas lingkungan hidup menganggarkan gitu. Karena kami juga melihat ya Pak ya, kemarin kita tanya juga seklisnya fokus dan lokus daripada DLH ini apa targetnya untuk sampah gitu kan. Nah, pengelolaan sampah di tempat destinasi wisata, dan kami pun lihat di dinas pariwisata sama lagi membuat anggaran seperti itu programnya gitu kan, tapi dalam konteks sumber daya manusianya gitu, dan dinas lingkungan hidup pun sama. Nah, ini Pak yang ingin kami pertanyakan, apakah tidak include, apakah tidak bekerja sama lah istilahnya gitu dengan pihak DLH atau bagaimana, atau emang tidak selaras antara dinas pariwisata dan DLH juga sehingga semua harus dibebankan terhadap APBD gitu. Sementara tadi untuk infrastruktur kami lihat itu tidak ada Pak, untuk pembangunan infrastruktur di 2024 itu tidak ada gitu. Apakah mungkin nanti di perubahan kita kan nggak tahu ya gitu, tapi saya lihat tidak ada. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa dan bagaimana ya, sedikit lagi. Masalah wisata ini ada kewenangan dinas DLH yang tadi saya bilang. Saya urut kan tadi Pak. Tidak saling salahkan nih Pak, kalau masalah kewenangan, masalah anggaran itu Pak. Kalau yang tadi Pak itu kan ini kewenangan DLH, nanti akan saya tanyakan dulu gitu kan. Tapi kalau anggaran ini apa ditanyakan dulu nanti Pak, misalnya ke DLH gitu Pak. Itu aja Pak namanya. Oh belum. Karena September Bapak tadi bilang tahun kemarin kan katanya 25 juta. Tapi di RKPD kita tahun 2024 ini baru bisa merencanakannya sebesar itu 20 juta. Belum, tapi belum ini Pak, belum penyerapan karena ya, 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 ya
Nah, untuk tadi untuk target RPJMD terjawab ya. Nah, diperlukanlah oleh mereka apa? Nah, tahun kemarin itu alhamdulillah bahwa sudah dilakukan pelantikan. Kemudian setelah pelantikan kita audiensi dengan pejabat yang ada di ini program apa aja sih yang diperlukan gitu kan. Ternyata mereka banyak sekali Pak itu manfaatnya, karena untuk mendorong masyarakat pelaku ekonomi itu harus ada wadahnya gitu. Jadi tidak langsung kita perorangan itu akan sulit, tapi kalau ada wadahnya mereka kumpulkan, mereka catat, kemudian mereka bernegosiasi dengan kita. Ini loh program-program yang diperlukan. Setelah itu dilaksanakan kita bisa tahu, oh ternyata program prioritas yang kaitannya dengan pengembangan kerja kita tahu, akhirnya kita dukung dengan anggaran yang ada, meskipun memang kenyataannya masih jauh dari harapan ya. Minimal kita di wisata itu memberikan ruang buat mereka bagaimana bisa menginterpretasikan ilmunya, kemudian fungsinya dengan baik kalau memang kenyataannya uangnya seperti itu. Jadi alhamdulillah semuanya Pak, mereka bisa kita dukung dari sisi anggaran, meskipun memang sifatnya apa namanya ya belum pula itu anggarannya, karena memang keterbatasan anggaran kita dari APBD 2 bidang saya hanya berapa, tidak sampai 500 juta. Jadi kecil, tapi kita bagaimana harus membagi itu semua agar semua ruang yang perlu kita dukung itu terpenuhi, meskipun sedikit ada 5 juta itulah pokoknya gitu Pak kondisi sekarang gitu. Itu mungkin Pak, jadi memang belum terlihat eksistensi dari ekonomi kreatif karena baru di apa namanya dilantik akhir tahun kemarin Pak, di bulan November Desember ya, itu baru dilantik dan mereka belum sempat mengusulkan kegiatan karena waktu perencanaan kegiatan 2000 sekarang kan belum terlewat Pak. Harusnya kan di awal, di pertengahan tahun itu mereka bisa mengusulkan rencana anggaran, tapi karena pelantikannya juga dilaksanakan bulan September akhirnya tidak ada kesempatan untuk mengusulkan gitu. Tapi kita berinisiatif itu tadi dengan anggaran yang ada dibagi-bagi itu ya tetap gitu, supaya mereka juga bisa apa mengimplementasikan programnya gitu, walaupun hanya berbulan-bulan. Mungkin itu Pak. Apa yang disampaikan tadi itu kan sama-sama kita sharing ya. Terkait dengan tadi yang pertanyaan, yang pertama mungkin tadi terkait dengan rincian kegiatan ya. Kegiatan atau kalau nggak salah kita akan sewa kendaraan ya. Nah mungkin saya bisa jelaskan Pak. Saya masuk ke dinas ini memang tahun sekarang di pertengahan, tahun kemarin di pertengahan anggaran sudah berjalan, sudah bulan Mei masuk ini. Nah, pada saat itu ada anggaran kegiatan yang belum dilaksanakan. Di dalam itu banyak, memang banyak kegiatan tadi, sewa kendaraan segala macam. Alhamdulillah Pak, untuk kegiatan yang pertama, kalau yang pertama kegiatan yang kedua, kalau yang pertama keburu dilaksanakan oleh yang pertama di sini sebelum saya. Nah, untuk kegiatan kedua sampai ketujuh itu keburu saya pending, keburu saya evaluasi bahwa ada beberapa hal kegiatan yang tidak logis. Tadi mungkin di RKPD memang di RKPD pasti, tapi kan RKPD belum rencana Pak, belum rencana belum dilaksanakan. Nah, pada saat saya masuk ini, betul saya juga mengerti lah bagaimana efisiensi anggaran itu, karena kebetulan saya juga mantan dari Bappeda. Ya. Ada beberapa kegiatan yang, oh ini mah sebetulnya riskan ini. Dan tadi kalau sewa kendaraan itu saya hapus Pak, saya hilangkan. Karena memang tidak logis. Ya. Kecuali memang ada kegiatan pelatihan yang membutuhkan pesertanya itu. Anggaran sewa alat sewa kendaraan itu kita cairkan, kita rubah lagi DPA-nya. Kecuali kegiatan-kegiatan yang memerlukan kendaraan angkutan untuk peserta, termasuk trekking ke gunung itu kan tidak dari kota, jadi tidak dari hotel, harus ditarik dulu ke tempat di kaki gunung lah gitu. Nah itu perlu kendaraan, itu kita tidak hapus. Tapi kegiatan-kegiatan pelatihan kuliner misalkan yang selalu ada di lokasi di hotel, nah itu kita hilangkan. Sudah kita hilangkan Pak, tidak ada lagi di DPA karena itu riskan, karena tidak efisiensi lah gitu. Kita kan upayakan efisiensi, hal-hal yang tidak penting kita tidak ada. Jadi alhamdulillah Pak, untuk kegiatan kemarin itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk hal kegiatan yang tidak memerlukan sewa kendaraan kita hapus gitu. Sudah kita keburu hapus gitu.
Kecuali mungkin kalau saya datang terlambat, mungkin ada kemungkinan saya bisa datang. Tapi saya mengerti, oh ini mah riskan nih, tidak perlu ada sewa kendaraan, karena peserta juga tidak kemana-mana. Kalau pelajaran kuliah kan Pak, hanya di ruangan terus ya, tapi praktek di hal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismat Ahmad, Kabid Destinasi di pelantikan terakhir kepada Wahyu. Akan saya ucapkan terima kasih kepada pihak media yang sudah mungkin saya apresiasi kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke dinas pariwisata. Mungkin ini ya saya kedua kalinya. Can sabulan saya bis dua kali didatangi Bu Media atau Bu LSM. Itu satu bentuk kepedulian. Bagi saya enggak ada masalah, bagus. Ketika memang saya baru 2 minggu dilantik, saya harus menghadapi kasus Mina Jaya. Waktu habis lebaran. Berapa hari lebaran? Nah, sekarang datang bapak-bapak. Saya hanya bisa menilai, begitu diperhatikannya dinas pariwisata, nah taruh bapak-bapak sebagai pihak media. Nah, ini sebagai suatu hal yang perlu kami apresiasi. Sampai mungkin Kang Wahyu tadi sampai secara detil. Kang Arif, saya mah. Kang Arif, Kang Wahyu ini ya. Kang Arif, punten ya. Sampai sedetil nilai angka yang dimunculkan. Sebetulnya saya kan seorang tukang pindah-pindah dinas, tidak sampai sedetil itu Kang Arif benar. Tetapi itulah mungkin ketika memang saya juga harus kerja, harus lebih waspada. Ketika memang menentukan target juga harus jelas, efektif, efisien, dan terarah dan terukur. Betul Kang Arif, seperti itu. Karena memang ternyata sosial kontrol juga sampai sedemikian selektifnya. Nah, itu jadi mawas diri, kami selaku pejabat. Karena kami pada dasarnya wakil rakyat. Kaitan dengan masalah pertanyaan Akang dengan kegiatan tadi masalah FSDED itu ada di saya. Ketika saya datang ke ini kan juga harus tadi kan ketika Akang berbicara sosial kontrol saya pun juga harus welcome. Mungkin Akang hanya sebagian tahu dan disampaikan kepada kami, kami juga harus memberikan pencerahan bahwa pada dasarnya FSDED itu sendiri lahir. Atau ada kegiatan itu tidak berarti bahwa FSDED itu bisa serta-merta layak dilaksanakan. Contoh misalnya kayak begini, akan di suatu desa A, ada potensi wisata, misalnya wisata Arum Jeram atau Curug. Akan membuat ke proposal ke dinas pariwisata. Kaitan awal berarti akan diizinkan untuk membuat DED. Ketika memang kita larikan ke konsultan dengan penganggaran, nah, ternyata ada unsur yang menjadi prasyarat bahwa itu tidak layak. Accessibility lah, atau sumber daya manusia lah. Daya tarik lah, atau apa, di mana ada komponen-komponen yang harus menunjang. Nah, tetap kegiatan pelaksanaan kajian itu berlangsung. Kan gitu, tapi tidak serta-merta bahwa kegiatan itu layak untuk dilaksanakan. Saya ini baru berapa sabu-bulan ini yang saya sikapi seperti itu. Abdikin matakan akan sebagai sosial kontrol pasti paham di dinas pariwisata lomba DED yang FS kan bisa menalar seperti itu. Nah ternyata seperti itu. Nah kaitan dengan masalah tadi yang ditampilkan oleh Akang sebagai suatu bukti adanya pembuangan limbah ke tengah laut seperti itu, itu juga ada di saya. Kaitan dengan masalah bidang destinasi, saya kerja di sini harus seperti begitu saya masuk ke bidang destinasi, berbicaranya kewenangan. Terus saya juga mempelajari ternyata ada 3 kategori. Satu yang namanya daerah tempat wisata kewenangan kita, kewenangan dinas pariwisata. Ada yang namanya tempat wisata binaan, ada yang namanya kita mitra atau rekanan. Itu juga belum bisa dipastikan apakah yang akan tadi perlihat. Makanya tadi pimpinan menjawab akan menjadi bahan evaluasi. Apakah itu masuk di dalam kewenangan dinas pariwisata? Apakah itu binaan? Apakah itu mitra? Jadi maksudnya pengertiannya seperti ini. Ketika kita akan masuk ke Salabintana, itu mitra. Itu swasta.
ketika berapa swasta itu tetap akan menjadi bahan evaluasi kita. Nah, karena memang itu sebagai satu hal yang kurang elok lah ketika memang itu ada. Tetapi juga kita selaku Dinas Pariwisata, Kang Arief, apakah itu kewenangan kita? Apakah itu mitra binaan kita? Binaan itu kayak wisata desa. Nah, anggaran kita juga bisa masuk. Nah, bentuknya hibah. Nah, seperti itu, Kang Arief. Nah, batasannya ada. Sampai sejauh mana? Apakah memang tadi ya, ketika memang itu tempat wisata mitra binaan kita terus melakukan satu hal, misalnya di pesisir Ciracap, terus desa itu melakukan pengembangan, terus dia melakukan hal seperti itu, apakah memang Dinas Pariwisata ketika kegiatan kita sudah selesai juga serta merta juga dengan pelaksanaan penanganan limbahnya itu sendiri, padahal memang bukan kewenangan pariwisata, kita hanya memberikan informasi ke pihak DLH kaitan dengan masalah penyelesaian limbah. Nah, seperti itu, tapi insya Allah nanti kan kaitan dengan fakta tadi akan menjadi bahan penelusuran kami dari pihak dinas terkait dengan hal-hal yang kurang membuat tidak nyaman wisata. Pertanyaan dari Kang Arief kaitan dengan masalah data inventarisir mengenai destinasi wisata yang sudah bersertifikasi dan yang tidak. Karena itu menyangkut dengan keselamatan para pengunjung, Pak. Nah, Kang Arief, kalau misalnya saya tahu ya, benar terus aja kan, Kang Arief, kalau misalnya sertifikasi peserta, Pak. Oh, dengan BNSP. BNSP. Yang dipertanyakan sertifikat destinasi wisata yang sudah memiliki sertifikasi karena ada yang LSUP. Gitu. Kang Arief, pertanyaan itu muncul, apa yang mendorong Kang Arief itu? Pertama, yang jelas gini, kalau menurut saya jawab lagi kan gini. Saya kan bekerja juga harus sambil mengevaluasi. Sudah sekian lah. Orang banyak ikut saja. Pariwisata sendiri berarti tidak punya arum jeram. Nah, yang kita kan punya bagaimana melatih dengan langsung Pak Sekda yang jumpa kita jam 16.30 di Jawa. Itu kan saya juga bagi-bagi waktu juga kan ya. Ya. Nanti kan waktu juga sudah ditentukannya sebelumnya. Itu hari ini jam 1. Ya kan ini untuk ya betul Pak, ditentukan dari waktu jam 1 Pak ya. Kita jam setengah 5 di pendopo dan juga harus meluncur juga butuh waktu juga ke sana juga jam gitu ya. Jadi kita bagi-bagi waktu lah waktu itu. Enggak bisa itu juga pindah juga di satu sisi juga pimpinan juga itu dan ya ini juga layanan juga. Mungkin itu aja Pak ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila ada yang itu nanti lah ya sudah gimana terima kasih atas waktunya atas kontrol sosialnya gitu ya mohon maaf atas semuanya semoga apa ya kita koordinasikan pada hari ini amal ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung ya betul Pak. Di sub lah katakanlah dengan di sub kedepannya akan kolaborasi kedepannya kan seperti itu berarti, berarti sementara ini nggak ada berarti selama ini tidak ada Pak. Nah, saya nggak bisa menutup mas ya, apa tidak kan Pak apa saya harus saya hanya ingin memperjelas saja Pak Wayu ini kan yang namanya pekerjaan itu tidak hal yang suatu hal yang menjadi sempurna. Tapi bagaimana caranya pekerjaan yang dinilai oleh masyarakat dan pihak media sebagai sosial kontrol dianggap tadi musim genah ini itu yang harus kita lakukan pembenahan. Karena ini Pak Punten sudah lama Pak. Tidak hanya ini adanya mungkin ya sudah lama. Beberapa. Kenapa tidak dari dulu sudah kolaborasi antara dinas ini dan itu kan? Ya, kalau pertanyaan Kang Wahyu ke arah sana, ayeuna nogela atau wayam gela kan bingung nggak jawabnya. Mending kumaha carana, lamun nogna kudu dikumakeun, hayamna kudu dikumakeun. Nah bagaimana caranya pembenahan kita dari sekarang ke depan Kang Wahyu? Jadi pembenahan support. Nah pembenahan kita dari sekarang ke depan bagaimana caranya supaya karena lebih baik. Dikutip dari Pak Kadi harus benar. Kan Pak Kadis juga berbicara seperti itu. Kesan nah itu, benar. Berarti secara garis besarnya Pak Kadis yang satu, Pak Kadis yang lain. Oke.
Intinya berarti hari ini tuh bebenah. Berarti awalnya bobrok dinas pariwisata itu sekarang dibebenah. Itu penilaian Kang ya? Iya, penilaian Kang. Itu wajar. Kan itu kan ada beberapa anggaran ya untuk publikasi atau untuk kerjasama gitu. Di situ ada promosi dan sebagainya. Kalau itu yang langgar. Oh, 9 juta beri totalnya apa ya? Itu hanya informasi data awal aja. Kalau yang di langganan kita 260 ada kali 150.000. Pusat informasi itu. 260 berapa? 60 kali. Ya mungkin. Nilai yang muncul berapa itu? Nilai yang muncul 9 juta. Beda-beda. Banyak itu banyak. Banyak itemnya mungkin untuk iklan beda. Betul. Gitu. Ya, ini kan yang 700. Iya, enggak bisa menjelaskan ya. Yang teknis gitu. Ya. Kebetulan lagi sebentar ya. Pak siapa namanya? Ini ke dinas pariwisata karena menurut kami ini adalah kewenangan. Tapi kalau misalkan kami harus meninjau lagi ke dinas pariwisata, apa ini ke pembinaan atau mitra atau kewenangan? Ini ke mana? Tidak mungkin kami langsung menanyakan tadi seperti tadi gitu, Pak. Oh, gini, Kang, kalau yang namanya kewenangan itu yang sudah jelas menjadi aset dinas pariwisata. Makanya ketika saya masuk ke dinas pariwisata, saya selaku kabid destinasi, saya harus kerja dari mana? Saya sebenarnya bingung. Oh, ternyata harus dari inventarisasi. Betul. Oke, kali yang pertama sepakat aset, ya? Aset dulu. Sepakat ya? Iya. Pantai. Jadi dari mana? Karena memang awal pertamanya dari aset. Betul, Kak Arif, pemahamannya kita satu paham ya, sepaham. Nah, makanya ketika akan berbicara masyarakat kontrol sosial wajar ketika berbicara karena memang pantai menjadi sasaran objek wisata, hal yang wajar ketika pantai garapannya dinas pariwisata. Contoh ketika akan masuk ke Pelabuhan Ratu, rumah akan ada di utara, akan melihat garis pantai Kadu Bangkong yang sekarang sampai sejauh sekarang saja masih ditutup. Akan mungkin akan bertanya Ekira Haripakena, kalau mau tahu itu yang melaksanakan pekerjaan siapa, itu kewenangannya provinsi. Kalaupun nanti ada penyerahan itu belum dilakukan, serah terima. Menginjak lagi ke sebelah sana, Citepus. Ketika berbicara pantai Citepus, ada RTH. Itu yang punya kewenangannya, kewenangan Perkim. Itu sendiri menjadi kewenangannya provinsi dinas pariwisata, tetapi kita dengan pihak Balawista dalam memberikan pelayanan karena kita juga kepada masyarakat tidak bisa membeda-bedakan. Oh itu malah yang kewenangan dinas pariwisata. Ketika masyarakat datang ke Pelabuhan Ratu untuk berwisata, itu menjadi hal yang harus kita layani, itu maksudnya. Tapi ketika berbicara surat kabar majalah ini anggaran 760 juta itu. Tapi di sini tidak dijelaskan untuk berapa ini ya. Cuman ada pemampatan barang Januari 2024 akhir deh sampai akhir Desember 2024. Ya, nominalnya kan cukup luar biasa juga ya. Besar nasional, medianal gitu. Biasa iklan ya. Total pagu 760 juta. Terus yang ini televisi dan dak non fisik ini 27.500 dari itu banyak seikhlas dari 22 juta. Ada beberapa pak gitu ya, tapi di sini tidak dijelaskan gimana ini pak, beda. Itu pelatihan anggaran, memang kita pelatihan itu kan di tempat-tempat yang sudah ini ya mereka membuat kasus. Kita sementara baru bisa bersama dengan Kadera. Nah itu mereka kan swasta pak, kita ingin pelatihan sih nggak di situ, tapi prakteknya di situ gitu kan. Nah saat praktek itu kan mereka menghitung pak jumlah ya, orang yang akan menggunakan perahu itu ya. Jadi mereka mengkalkulasikan per orang sekian ngasihan gitu. Jadi kita bayar ke mereka. Oh iya, ke kadera itu. Jadi nggak gratis gitu. Kita iya. Meskipun program pemerintah melatih masyarakat, tetap aja kalau swasta mah ada yang masuk, ya ditarik gitu. Nah, swasta gitu, Pak, biasanya kan ada keselamatan ini ya, keselamatan pengunjung ya.
gitu kan. Nah, karena di sini kan sifatnya 2024 ini pengembangan sumber daya manusia. Sosnya kan biasanya apa, harusnya sumber daya manusianya dulu Pak yang dibangun, infrastruktur sumber daya manusia dulu, baru infrastruktur ini Pak fisiknya wisata. Nah, kok kenapa baru tahun 2024? Ya. Dianggarkannya gitu Pak untuk pengembangan SDM gitu. Padahal tempat wisata dari dulu itu sudah ada, ya, gitu kan. Nah, bagaimana dengan standarisasi keselamatan dari para pengunjung tadi? Makanya kami mempertanyakan sertifikasi. Yang tadi yang pertanyaan yang awal saya juga gitu kan. Gitu, kenapa baru sekarang gitu kan. Nah, yang kedua, saya ingin mempertanyakan juga, menurut Bapak, anggaran 1.600.000 untuk sewa unit mobil 2 hari itu menurut Bapak memang sesuai dengan standar atau tidak? Karena misalkan kalau roda 4 kita sewa Pak, itu anggarannya paling sekitar 600.000 Pak atau 500.000. Gitu. Kalau kendaraan Pak, gini Pak, udah belum? Ya. Ya, sertifikasi keselamatan ya. Kalau masalah keselamatan di tempat wisata mungkin, nah, karena itu kan kita kan tidak ke tempat kesini sih Pak kalau bilang saya. Pengembangan. Tapi ke orang-orangnya gitu kan. Iya. Tapi kalau ada pelatihan Pak, kan kita akan melatih 40 orang untuk kalau menyelam. Kita di DPA dimasukkan asuransi keselamatan karena kita yang melatih mereka gitu peserta adanya. Keselamatan peserta pelatihan itu kita jamin. Ya, kan ada anggarannya. Takutnya pas pelatihan kalau jalan ada kecelakaan meninggal lah kita. Kalau untuk pengunjung Pak gimana? Nah, untuk pengunjung nanti bagian dari kita sih Pak itu mah. Kalau berbeda lagi kita kan sasarannya kita bukan ke apa namanya? Bukan ke destinasinya. Iya. Terus Bapak di-upload enggak yang tadi yang lebih dari target itu? Kayak BKPSDM kan saya bisa input tuh. Siap. Oh, bisa dijelaskan Pak Bang Arif. Jadi begini, pada prinsipnya rekan-rekan dari Jorelat ini ya mempertanyakan satu mengenai kinerja dan tata kelola dari Dinas Pariwisata selama ini seperti apa dan bagaimana mengenai kinerja sesuai dengan tupoksinya atau tidak. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kami lontarkan itu tidak sesuai dengan apa ya pada online 2024 untuk Dinas Pariwisata itu tidak ada untuk pembangunan infrastruktur. Karena sesuai dengan target RPJMD seharusnya setiap SKPD baik itu dinas manapun itu ada pembangunan infrastruktur. Nah, ini yang akan menjadi kami pertanyakan juga ke pihak DPRD ya, CQ Badan Anggaran. Nah, kenapa ini anggaran ini bisa diketok palu juga? Karena ya RPJMD itu tiap tahunnya ada target Pak. Itu misalkan mau dibangun destinasi wisata atau apakah itu pemugaran, apakah itu revitalisasi, itu harusnya kan ada. Nah, ini tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan, katanya baru 2 minggu bertugas kepala bidangnya ya gitu. Puas dan kami sudah sepakat merasa kurang puas gitu dengan jawaban apa yang menjadi dari Dinas Pariwisata itu. Karena tadi kami mempertanyakan masalah kerjasama ya dengan Badan Sertifikasi dengan BNSP. Jadi bisa menunjukkan berita acaranya, padahal kami meminta sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2018 ya tentang 2008 maaf tentang keterbukaan informasi publik, seharusnya ketika ada pihak manapun yang mempertanyakan sebuah data itu diberikan baik secara lisan maupun tulisan. Itu daripada amanat Undang-Undang. Apalagi kita di sini profesinya sebagai jurnalis. Apakah saya secara pribadi ini dan mungkin rekan-rekan juga setuju, mungkin rekan-rekan akan berencana untuk melakukan audiensi ke DPRD dengan komisi terkait mengenai bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Dinas Pariwisata ini. Berarti audiensi ke DPRD itu dengan ketidakpuasan hasil jawaban dari Dinas. Betul, ya, karena tidak bisa menunjukkan apa yang menjadi pertanyaan tadi. Kita kan meminta tadi, mana berita acaranya? Ketika ada anggaran senilai 31 juta dalam RKPD itu untuk sertifikasi siapa? Sertifikasi para ya ini para orang-orang yang mengikuti diklat yang sudah dipilih oleh Dispar Dinas Pariwisata. Karena itu ada berita acaranya. Gitu. Makanya kami pertanyakan, ini dengan badan sertifikasi mana? Katanya dijawab dengan BNSP. Ya kita minta berita acaranya mana dong? Harus ada dong. Gitu, tapi mereka tidak menunjukkan.
Tadi pas lagi audiens sebelum. Oh, itu kurang low kalau menurut saya. Karena biar bagaimanapun selaku ya SKPD yang pertama mereka harus bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Karena sifatnya kami pun menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tupoksi kami Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Ya kami kan mengkonfirmasi dan mereka memiliki hak jawab. Mereka harus jawab. Mereka semua menggunakan jawabnya. Memang mereka menggunakan, tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi pokok pertanyaan kami itu. Makanya kami akan